kebetulan ditingkatin lagi ya nanti ya. Iya bos. Ajak lagi, antum lagi ambisi. Apa itu sih biasanya? Duduk, duduk, duduk. Duduk, selalu. Antum kenapa ya? Hah? Kenapa? Kenapa? Nah, silakan. Jelas. Kurang jelas. Mita ini akan ana nikahi nanti. Hmm? Siapa? Antum di sini. Enggak ada kerjaan yang lebih penting. Ini banyak kan percaya ya, apapun yang antum kalah. Itu kan butuh ya. Siapa itu? Butuh bukti. Tuh siapa itu? Enggak. Ini istrinya semua. Enggak. Ini. Enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, wa syukurillah wa nikmatillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada sahabat Kepalang yang selalu setia ya. Kesambet, Bus. Iya, Neng. Ini enggak tahu nih mikir, saya kira coba tepuk. Mikir Mita bukan Mista. Astaga, lagi mikir Mita. Ini udah mulai tadi. Oh, udah mulai. Aduh, maaf gitu. Udah buka tadi, Bus. Buka apa? Buka. Buka apa? Ya, tadi buka Dima. Buka Dima gitu. Salah. Kenapa sih Gus? Karena pasalnya nggak rela bukan si Mita? Enggak, jauh atuh Ki. Bisa cuma kangen keluarga aja. Oh gitu, udah ya. Berapa hari kita di Malang ya Gus ya? Alhamdulillah. Jadi kita kesini ngapain ya Gus? Ya kita mau beri penjelasan aja sama si Mita nih. Mita, ya. Setelah dari itu, terserah deh ya. Dia mau percaya apa enggak, yang penting kita tunjukin nih videonya. Iya kan? Ya. Tunjukin videonya kalau Robi ini punya banyak istri. Iya. Iya kan? Nah, udah itu. Ya, sebelumnya mending kita sholat dulu, Gus. Coba kita dengan sholat nanti kita berikan jalan yang lebih. Pasti. Berdah deh, Gus. Berdah. Berdah. Ya Robi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balik maqasidana kita berselawat berdah nih Gus. Apa yang kita rencanakan hari ini Gus diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudahan, kekuatan, kekuatan dan juga keberkahan. Keberkahan. Iya kan? Iya. Ngomong pelayan kopinya mana Ki? Hah? Di kamar mandi. Ngomong mirip yang di rumah. Sisi kangen yang di rumah Ki. Gitu ya, makanya nih bengong gitu ya. Kan apa saya bikin aja di sini jadi di rumah punya dua gitu ya. Si pos dua maksudnya. Jangan Gus lah. Mengikuti jejak si Robi aja ya, jangan, kan. Jangan. Kecuali kalau istri Gus meridoi gitu. Udah enggak usah dibahas gitu Mas. Terlalu sensitif gitu. Iya benar. Mana nih si Mitalika? Mitalika. Dia itu sebenarnya sahabat ya. Yeah. Dia itu sebenarnya yang saya tahu dulu itu dia sebagai populer juga Ki, dia tuh sebagai singer. Ya, jadi penyanyi. Atau tepatnya dia penyanyi dangdut gitu. Jadi ya untuk di wilayah dulu di Bogor itu ya beliau cukup terkenal gitu kan. Tapi ya begitulah. Pahamlah. Gitu. Tapi kenapa tiba-tiba di Malang dia ada ya? Ya mungkin dia lagi menyanyi, lagi nyanyi. Mungkin si Robi ini ngeliat. Tariklah gitu kan. Ya pasti akal bulus si Robi lah. Betul.
kadar gurun. Kadar gurun. Ternyata tuh kita punya nyanyi ya. Panggilan baru si Robi ya, kadal gurun. Kadal gurun. Kadal gurun. Kage. Kage. Pakai misteri? Hah? Kadal gurun misteri. Enggak usah. Gak usah pakai misteri, mukanya udah penuh misteri guys. Si Robi PA itu kadal gurun misteri. Oke, hari ini sudah selesai. Untuk jalan ditingkatin lagi ya nanti ya. Iya bos. Aja apa lagi, antum lagi ada di sini. Apa itu sih jasa? Duduk. Kenapa sih selalu aja? Iya duduk. Selalu. Antum kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Silakan. Mit, kenal sama Robi pasti lagi nyanyi atau gimana ya ketemu? Enggak, mau aku kenal sama Robi di mana, lagi apa? Kayaknya bukan urusan dia deh sayang ya. Iya, ya maksudnya ya sekedar menambahkan aja, ya kan basa-basi. Antum ini ngapain datang sini terus? Masih kurang jelas aja. Bukan kurang jelas. Kurang jelas. Mita ini akan ana nikahi nanti. Siapa? Antum di sini. Iya, sama. Enggak. Harus siapa sih? Kayak enggak ada kerjaan yang lebih penting. Mita ini akan percaya ya, apapun yang antum kalah. Jadi gini, Mbak Mita. Kita kesini nih. Ini mah terakhir kali Gus ya? Ya terakhir deh. Bagus deh. Terakhir kali kita ya, kesini. Kayaknya anak kita tuh mau nikah. Ya udah, sebenarnya terakhir. Makanya kita mau menyampaikan sesuatu nih ke Mbak Nita. Apalagi Pak? Biar Mbak Nita nggak terjerumus sama adal gurun tuh. Ada salamnya jaga ya, antum. Ini cuma susah. Ini cuma susah anak. Antum jangan macam-macam. Justru biar mau bikin malu. Ada tahu di sini. Ya terserah, ente mau bilang fitnah, cuman saya minta ente tonton aja dulu ini. Ini Mbak Nita, Mbak Nita kan pemotongan yang bukti. Itu siapa ini? Siapa ini? Bentar ya. Siap waktu mau lihat ini apa? Ini apa? Iya. Itu kan butuh. Ya. Siapa itu? Butuh bukti. Fitnahnya. Tuh siapa itu? Enggak. Ini istrinya semua. Enggak. Ini. Enggak sayang. Enggak apa? Kamu ini apa? Ini apa sayang? Ini apa? Rasain loh. Hujan. Untung bener-bener lah ya. Aku bener-bener. Kamu jahat. Udah sayang sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku tinggalin dia buat kamu. Dari dulu. Ya? Yeah? Enggak. Kamu itu salah lihat. Itu cuman apa ya? Cuman aku lagi hamil. Ya, apa pernah hajar, Mbak? Robinya, Mbak. Kamu jahat, Robi. Kamu jahat. Aku lagi hamil lagi, Kak. Hajar aja, Mbak. Apa perlu diwakilin sama saya? Jahat, kamu jahat. Seng. Kamu udah jahat, kamu jahat. Enggak. Tenang, jangan marah-marah lah, jangan marah-marah. Enggak. Sekarang gini, ya, kalau memang kamu hamil, kan aku mau nikahin kamu, ya. Itu apa ya? Aku mau tanggung jawab sama kamu. Sekarang kamu jelasin itu semua, Robi. Kamu jelasin. Aku lagi hamil, Robi. Ya, kan aku bilang ya, Ana bilang, Ana di sini mau nikahin kamu, Mita. Ya, itu bagus dong. Tandanya kan kita mau punya anak, hamil. Ya dong. Hamil, Rob. Dia hamil lagi hamil. Awas ya. Itu bagus. Maksudnya aku bilang, Ana mau punya walak di sini. Kan akan kita jaga, akan kita urus nanti. Urus dari mana itu kamu nikah sama yang lain? Istri kamu banyak, Robi. Itu yang lama. Itu yang lama. Kamu bilangnya apa? Kamu belum pernah nikah, Robi. Yes, saya ya kalau pusing anak. Kalau Ana bilang ya sejujurnya kamu enggak akan mau sama anak. Oke, sekarang gini. Ana di sini bakal ceraikan semuanya.
Yang penting kan kamu udah hamil. Itu kan anak kita juga. Kamu dibohongin. Si Vina itu baru dikawin sama dia belum juga 2 minggu, iya. Iya. Nanti akan anda ceraikan semuanya demi kamu. Ini tuh kita akan urus anak kita. Kamu bohong, mau. Berarti benar kakak Angga, kamu mohon aku hadir buat tumbang. Buat tumbang. Bohong. Enggak. Yang dikatakan sama nih orang dua orang nih, makhluk ini, itu bohong. Kagak. Kamu tahu aku baik. Kamu tahu aku baik kan selama ini kan? Tuh, lihat aja. Apapun yang kamu mau aku udah kasih. Lihatin lagi, guys. Ini namanya Siska. Ini namanya Vina nih. Iya. Siska, Vina. Bentar lagi Mita ada situ. Apa? Ini apa? Bukti apa lagi kamu? Apa? Kan aku ya ini handphone anak ya. Anak udah bilang. Nanti akan jahat dong kamu. Ceraikan semuanya demi kamu. Kamu jahat. Ya, yang penting kita lanjutkan pernikahan nanti. Kamu jahat. Nanti kita urus anak kita berdua ya. Kamu tega lakuin ini semua. Kamu jahat. Kamu bisa sama. Pokoknya jadi bias kamu, Rom. Enggak mau putus, enggak mau kita selesaikan hubungan. Kamu udah bohongin aku, Robi. Nanti kita nikah. Kita. Kamu kenapa sih kan Robi ganteng? Iya, kaya. Ya kan? Setia. Maafin aku, Robi. Maafin aku. Gak usah minta maaf, gak apa-apa. Ini maafin dari kemarin-kemarin ya, Gus. Karena belum tahu dia. Karena kalau cuma omongan dia gak akan percaya, Gus. Kaki-aki juga nih. Antum berdua nih. Kenapa sih? Kenapa saya? Masih kurang apa antum ini? Anda nggak perlu mengatakan, ya. Tapi Anda nggak akan ambil diam, karena Mita sekarang udah mengandung anak-anak 36 dulu, ya. Ngomong dulu. Enak. Justru kok lo kan senang sih Mita hamil kan? Iya. Begitu janinnya ada, pas lo sikat lagi janinnya tuh. Gimana rasanya? Dan tambah kaya kan, Rob? Gimana rasanya? Masih pengen lagi? Nih sekarang gue gondrong nih, lo teman-teman menghina. Itu santainya Gus Idris, gondrong. Nih, anak gondrong nih. Antum sekarang mau apa lagi sih? Anak mau bongkar sama Gus Idris, NT, semuanya kita bongkar. Sekarang anak mau duluan sama Mita. Antum gagalin semuanya. NT juga udah kayak minum obat. Sehari bisa 2 kali. Kenapa? Emang itu? Ini sekarang gue boleh ngerti. Enggak, Mita. Enggak boleh ngerti. Aku udah jahat sumpah. Enggak. Aku lagi hamil. Iya, nanti kita urus anak kita. Ya, yang Mita. Dadah, Mit. Dadah, Mita. Biasa aja, Tomo. Kenapa, Mas? Hah? Bahagia, Rau. Kali ini kita agak sedikit puas ya, Gus. Bertobatlah, Nak. Oh iya, bagus. Anda demen. Katakan terus sekarang udah mengagalkan. Anda mau... Anda mau kemana? Mau kemur sekrit? Tapi kamu... Anda akan diam karena Mita sekarang udah punya. Mita juga akan diam, Rob. Intinya... Ini anak-anak. Gak pula. Intinya... Anda gak akan pernah... lepas... atau menjaga... Nanti punya bayi. Anda yakin nanti punya pikiran jelek. Itu kumpulin, akal-akal antum lah. Apa? Yang jelas anda mengejar si Mita. Selamat ya, Robe. Nikmat kopi ini, nikmat kopi yang enak. Rob, sini dulu, Rob. Mita, tunggu Mita. Kita ngopi, Rob. Masa main kabur aja tuh ya. Mita, kalau nyebutnya panjang gimana? Mita. Bukan. Gimana? Mita. Alhamdulillah nih, bisa. Dengan kita kasih tahu tadi video, alhamdulillah si Mita sadar nih, Gus. Iya. Cuman Ki, ini si Mita hamil, Ki. Hamil. Itu emang yang diharapin Robi emang itu harus hamil, Gus. Itu yang masalahnya. Iya, begitu dia
hamil janinnya buat persembahan kan dia cepet kaya lagi bu. Kita harus jagain ki minimal. Iya. Kita harus ini apa awasin si mitanya nih, jangan sampai deket sama Robi lagi. Jangan sampai nikah habis. Intinya udah nikah lagi ya. Janinnya diambil. Betul. Dia hamil ki, tapi belum nikah. Ya, namanya juga siluman. Astagfirullahaladzim. Ya pasti akan melanggar tidak agama. Astagfirullahaladzim. Buat ngikat dia kalau udah hamil kan dia nggak bakalan bisa kemana-mana lagi. Mau nggak mau harus dinikahin sama Robi. Tapi alhamdulillah si Mita ini keburu sadar. Kita jagain maunya si iyalah. Mita jangan sampai bayi dalam kandungannya dijadiin tumbal sama si Robi. Tuh. Ya sahabat, terima kasih banyak ya. Bukan berarti saya jelasin lagi sekali lagi. Ini adalah rasa bentuk peduli kami terhadap Mita, bukan berarti tentang masa lalu saya. Iya. Insya Allah biarkanlah berlalu lagi. Cuman ini rasa kepedulian tersama manusia. Terima kasih sahabat waktunya. Akhirnya dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.